aku memang tak halal dunia akhirat. Tengok ah. Sabar, sabar. Nak angkat, angkatlah boleh-boleh. Seorang wanita tidak dapat menahan marah apabila barang perniagaannya disita oleh PBT, dipercayai kerana tiada lesen perniagaan. Kejadian yang berlaku di Kuantan itu mula menjadi tegang apabila anggota penguat kuasa dikatakan tidak mengangkat dengan betul barangan yang disita. Biarpun berasa sakit hati, namun salah seorang peniaga tetap cuba untuk menenangkan keadaan. Ha, nak angkat barang orang tu jangan cermatlah sikit. Jangan sampai jatuh. Oh. Biar kita bunyi kita dapat rasa. Barang banyak lagi. Rezeki Allah tu luah. Aku memang tak halal dunia akhirat. Tengok ah. Sabar, sabar. Nak angkat, angkatlah boleh-boleh. Ngucap apa? Saya nak jawab. Kita dah tahu kan nak ke mana dia lah. Dialah. Saya tak kisah pun, biarlah. Itu rezeki dia, rezeki kita dah dapat juga.